Hei teman-teman, mari kita ke rumah Jerry. Mungkin kita bisa dapat sesuatu yang menarik. Waduh, ternyata Jerry siang bolong ini masih aja tidur. Ada dudung. Berhubung kamu di sini ya, Jerry. Seleksi gambar. Di sini aku seleksi gambar benar rapi. Coba sini aku bantu. Mungkin kamu salah dalam beberapa langkah, Jer. I'm ready, dudung. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan menggunakan pen tool. Kemarin, aku sudah menggunakan pencil dong. Alhasil, apa coba? Memang sudah bisa terseleksi, tapi hasilnya kurang halus. Ada bagian-bagian tertentu yang susah sekali diseleksi. Di bagian ini nih, bulu kucingnya terlalu kecil, susah diseleksi menggunakan pencil. Di bagian itu ya, Jar? Oke. Gini Jer, kita mulai dengan seleksi dulu semua bagian kucing dengan menggunakan pen tool. Oke, setelah bagian sudah terseleksi semua, kita klik kanan, mark selection, lalu klik OK. Maka pola seleksi akan terlihat seperti ini. Kita masking gambar tersebut, lalu kita beri background hitam di belakangnya, supaya seleksi yang tidak halus akan terlihat. Kemudian Jer, kita pilih brush tool dengan menggunakan pola rambut, kita pilih warna putih, lalu kita brush pinggiran badan kucing. Rapikan dan sesuaikan bulu menggunakan brush setting, dan sesuaikan ya Jer, agar bentuk brush menyerupai bulu kucing aslinya. Kita seleksi all, yang kita masking dengan kontrol klik layer, lalu kita ambil sampel warna, lalu kita brush lagi pinggir seleksinya. Nah, tinggal dirapi-rapin aja Jer setelah ini. Terus kalau mau edit lebih, jadi seperti ini nih. Gimana, menurutmu Jer? Oke nggak? Oke, dong.